Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman yang hebat, bertemu lagi dengan kegiatan daring PK Muslimat NU Nawakartika. Hari ini kita akan belajar tema diriku, subtema tubuhku sehat, subtema cara menjaga anggota badan. Teman-teman, tahukah kalian bagaimana cara menjaga kesehatan anggota badan? Mari kita perhatikan. Mata. Cara menjaga kesehatan mata dengan menghindarkan mata dari cahaya silau dan tidak terlalu lama melihat TV atau gadget. Telinga. Cara menjaga kesehatan telinga dengan membersihkan telinga secara rutin dengan tetes telinga. Hidung. Cara menjaga kesehatan hidung dengan cara membasuhnya dengan air bersih. Kulit. Cara menjaga kesehatan kulit yaitu dengan mandi dengan sabun. Teman-teman juga bisa menjaga kesehatan anggota badan yang lainnya dengan cara membiasakan mencuci tangan dengan sabun, minum cukup air, tidur yang cukup, mengkonsumsi sayur dan buah, dan berolahraga secara rutin. Kegiatan fisik motorik. Teman-teman bisa meniru gerakan yang dicontohkan. Senam kreasi. Untuk senam kreasi, teman-teman menunggu video berikutnya ya. Pembiasaan agama. Melafalkan doa akan tidur dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-3. Kegiatan main. 1. Meniru kata dalam bahasa Jawa. Rambut rikmo sirah mustoko mripat sojo kuping talingan irung grono lambe ladi untu wojo pipi pangarasan gulu jonggo tangan asto weteng madaran sikil samparan gulu jonggo tangan asto weteng madaran sikil samparan. 2. Melipat baju anak. Menggosok gigi. 4. Menyisir rambut. Nah, teman-teman, itu tadi kegiatan belajar kita pekan kedua, hari kelima dan keenam. Untuk senam kreasinya, teman-teman tunggu ya video berikutnya. Pesan Bu Guru, teman-teman harus rajin sholat, rajin mengaji, patuh pada kedua orang tua, dan ingat selalu jaga kesehatan. Sekian dari Bu Guru, tunggu di video pembelajaran berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.